Terkait pengiriman jenazah atas nama Pak Neman itu didapatkan luka yang insya Allah 95% luka tajam, kan dilihat dari sudut tepi itu sudah pasti luka tajam. Nah, sedangkan untuk luka-lukanya itu terdapat 10 titik. Pada saat kami datang ke TKP, korban dalam keadaan tidak bernyawa, sehingga kami dari Polres Probolinggo melakukan evakuasi terhadap korban ke rumah sakit Balai Jati Kraksan. Saat ini kami dari Polres Probolinggo tengah melakukan penyelidikan dan mengejar atau memburu pelaku dari keterangan para saksi.